Gitu sih, Irfan. Lo dengar, lo gak bakal jadi artis. Tidak. Apalagi dengan attitude lo yang berarukan begitu. Nikita Mirzani sebut Peggy mengalami star syndrome. Ternyata ini alasannya. Nikita Mirzani adalah artis paling kontroversial yang ada di Indonesia, sekaligus artis terkaya yang memiliki harta pada tahun 2021 bernilai 1000 miliar rupiah. Nikita Mirzani pun merespon atas bebasnya Peggy Setiawan dari tuduhan korban salah tangkap kepada dirinya. Nik Mir lantas melakukan video call dan mencecar beberapa pertanyaan. Yang paling bikin Nik Mir kesal adalah pada saat menanyakan kenapa Peggy tidak bertemu dulu dengan Kang Deddy, tapi malah sibuk di wawancara TV. Kan peran Kang Deddy besar untuk Peggy. Entah karena bingung, Peggy pun menutup tiba-tiba video call tersebut yang menyulut kemarahan dari Nikita Mirzani. Nik Mir pun mengatakan Peggy saat ini lagi star syndrome. Nikita Mirzani sebut Peggy mengalami star syndrome. Ternyata ini alasannya. Nikita Mirzani adalah artis paling kontroversial yang ada di Indonesia, sekaligus artis terkaya yang memiliki harta pada tahun 2021 bernilai 1000 miliar rupiah. Nikita Mirzani pun merespon atas bebasnya Peggy Setiawan dari tuduhan korban salah tangkap kepada dirinya. Nik Mir lantas melakukan video call dan mencecar beberapa pertanyaan. Yang paling bikin Nik Mir kesal adalah pada saat menanyakan kenapa Peggy tidak bertemu dulu dengan Kang Deddy, tapi malah sibuk di wawancara TV. Kan peran Kang Deddy besar untuk Peggy. Entah karena bingung, Peggy pun menutup tiba-tiba video call tersebut yang menyulut kemarahan dari Nikita Mirzani. Nik Mir pun mengatakan Peggy saat ini lagi star syndrome.